Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa khabar? Saya harap semua sihat. Jadi, alhamdulillah hari ini untuk belajar kelas muqamah, kita akan belajar tajuk topik kita mata pelajaran sains dan topik kita adalah berkaitan tumbuh-tumbuhan. Sebelum ni kita dah belajar tentang haiwan dan hari ini kita masuk dalam tema baru iaitu tumbuh-tumbuhan. Murid-murid semua, tahu tak apa itu tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan ini adalah satu benda hidup di muka bumi. Dia membesar, dia ada kebiasaannya ada akar, batang dan mempunyai daun. Sebagai contoh pokok. Yang lain, contoh lain pokok sayur-sayuran, pokok buah-buahan. Kita ada paku pakis, lumut, itu semua tumbuh-tumbuhan. Kalau kita tengok di sekeliling kita, di luar sana yang warna hijau, pokok-pokok yang warna hijau itulah tumbuh-tumbuhan. Jadi murid-murid semua tahu tak apa kepentingan tumbuh-tumbuhan untuk diri kita, untuk manusia dan haiwan? Dekat sini hari ini kita akan pelajari ada empat kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Yang pertama sekali, tumbuh-tumbuhan ini akan menjadi habitat untuk haiwan. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat tinggal. Kalau manusia, kita tinggal di rumah. Kalau haiwan, tempat tinggal dia adalah di pokok. Sebagai contoh, burung. Burung dia buat sarang di atas pokok. Jadi dia bertelur di atas pokok. Begitu juga tupai. Ada lubang pokok, di situlah tempat dia menjadikan rumah dia. Jadi pokok sangat penting untuk haiwan-haiwan membuat sarang dan tempat tinggal mereka yang dipanggil sebagai habitat. Yang kedua, pokok dan tumbuh-tumbuhan ini adalah sumber udara untuk manusia bernafas. Kenapa sumber udara itu datang dari tumbuh-tumbuhan? Pelajar-pelajar semua, kerana daun yang ada di pokok itu akan menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Jadi kalau tak ada pokok-pokok di muka bumi ini, kita semua tak ada udara untuk bernafas. Jadi sebab itu kita kena jaga pokok supaya dia boleh hasilkan udara. Udara itu akan kita gunakan untuk bernafas. Macam kita ambil nafas, kita sedut, itu semua adalah udara yang telah dihasilkan, oksigen yang telah dihasilkan oleh pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan tadi. Sebab itu kita kena jaga tumbuh-tumbuhan ini, sangat penting. Okey, yang ketiga, apa kepentingan tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan adalah sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Sebagai contoh, buah-buahan. Kita semua suka makan buah apa? Tembikai, durian, apple, pisang. Itu datangnya dari tumbuh-tumbuhan, dari pokok. Begitu juga sayur-sayuran. Macam sayur bayam, kobis, sawi, terung. Semua datang dari pokok-pokok. Dan sangat penting untuk kita makan makanan dari tumbuhan, iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran ni, untuk kesihatan dan ketahanan fizikal badan kita. Okey, kita tengok yang terakhir sekali. Tumbuh-tumbuhan sebagai sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Kadang-kadang kalau kita sakit, kita luka-luka badan, kita boleh dapatkan ubat itu dari tumbuh-tumbuhan, dari pokok-pokok ni. Contohnya dari daun, dari akar-akar pokok yang digunakan untuk buat ubat kepada orang sakit. Itu penting tumbuhan kepada kita. Jadi hari ini cikgu dah terangkan empat kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Dan sebab itulah kita kena jaga tumbuhan ini sebaik yang mungkin. Sebab ia sangat penting kepada kita semua. Jadi, pelajar semua, cukup saja untuk pembelajaran hari ini. Cikgu harap awak semua faham apa kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada kita. Dan kita boleh jaga tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekeliling kita sebaik yang mungkin. Jadi sekian saja dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.